Saja kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Ada orang yang mengerti waris, tahu jatah waris sesuai dengan syariat, akan tetapi dia tidak punya wewenang untuk membagikan waris tersebut karena mungkin dia bukan anak yang tertua atau dia mungkin anggota keluarga yang jauh. Pada intinya, dia tidak punya kewenangan. Lalu, waris itu dibagikan begitu saja tanpa sesuai dengan syariat. Apakah orang yang mengerti paham tahu ini berdosa? karena warisan dibagikan begitu saja tanpa aturan. Uh, yang perlu diketahui bahwa membagikan waris sesuai dengan aturan syariat itu uh, fardhotan ala kulli muslimin begitu disebutkan dalam uh, ujung ayat surat uh, An-Nisa ketika membahas tentang masalah waris ayat 11 uh, 12 dan 13 surat An-Nisa. Jadi membagikan warisan secara ilmu faraid yang ditetapkan oleh Allah itu adalah keharusan bagi seluruh muslim yang memang taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kalau ada orang yang membagikan warisan tanpa mengikuti aturan yang sudah diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran itu berarti dia telah melanggar aturan. Kalau dia melanggar aturan itu sama saja dia melakukan kemaksiatan Dosa yang dalam bahasa lain ini adalah kemungkaran. Nah, kita orang yang tidak melakukan kemungkaran tersebut dan tahu bahwa itu kemungkaran, dan melihat itu terjadi, bagaimana yang harus dikerjakan. Nabi juga punya anjuran. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Man ro fal "Kalau kalian melihat kemungkaran." Maka cegahlah dan memang harus dicegah apalagi kemungkaran yang nyata dan tidak diperselisihkan lagi bahwa itu kemungkaran Membagikan warisan tanpa aturan begitu saja itu kemungkaran kemaksiatan harus dicegah Maka bagaimana mencegahnya kata Nabi Muhammad biasa Kalau bisa dicegah cegahlah dengan tangan maksud tangan itu kekuasaan dengan kewenangan dengan apapun itu Ah, maka, kalau dalam hal ini kita ini adalah orang yang, misalnya, petua, orang yang tetua di keluarga, orang yang terpandang, maka cegah kemungkaran itu jangan sampai terjadi dengan apa, dengan kekuasaan yang kita punya. Kita punya kekuasaan, kita punya hubungan yang larang. Dia, kita cegah, tapi kalau nggak bisa, kata Nabi Muhammad, "fa lam yastati fabi disani, kalau memang tidak bisa cegahlah dengan..." lisan artinya dengan memberikan masukan dengan memberikan nasihat dengan memberikan informasi dengan memberikan apa namanya masukan nah mungkin kan di antara kita di satu keluarga itu tidak semuanya tokoh tidak semuanya punya kewenangan ada yang anak ya katakanlah anak bawang yang kalau anak bawang tuh dia ada nggak ada lebaran jalan aja kan gitu kalau Lebaran kan orang menunggu tokoh yang sangat dimuliakan, tokoh yang sangat diinginkan. Tapi kalau dia ini anak bawang ada atau enggak ada dia, Ya Lebaran jalan aja. Walaupun dia enggak ada enggak ada masalah. Apakah orang ini bisa mencegah dengan tangannya? Kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa maka yang terakhir kata Nabi Muhammad, fabiqalbihi dengan hatinya. Minimal dalam hatinya dia membenci kejadian itu terjadi. Konsekuensinya juga, maka harta yang diterima olehnya dengan tanpa pembagian waris yang sesuai dengan syariat itu tidak diterima. Jangan diterima, diserahkan kepada orang yang berhak, menurut sesuai dengan apa yang dia uh, ketahui. Itu dia pertanyaan yang pertama.